Menggening mailing Hari Pahlawan 10 November 2020, Makam Pahlawan Nasional Cut Nyadin anu pernahna di Kabupaten Sumedang Readi Jarugjug kunu ziarah. Eta warga nu ziarah ka Makam Cut Nyadin teh boga karep mihurmat turta ngaduakeun kana mangpirang jasa eta salah seorang pahlawan Aceh anu mangrupa garwana Teku Umar. Hari Pahlawan unggal tahunna dipieling saban tanggal 10 November. Praprakan mieling Hari Pahlawan teh dina nasna-nasna minangka tarekah keur mihurmat jasa sakumna pahlawan bangsa. Dina raraga mieling Hari Pahlawan, warga nyorang ziarah ka makam pahlawan nasional Cut Nyadin anu pernahna di komplek pemakaman Cut Nyadin Gunung Puyuh, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Eta warga teh boga karep ngahurmat sarta ngadua keur sakumna jasa eta salah seorang pahlawan Aceh, garwana Teku Umar. Kahaat warga Aceh ka Cut Nyadin ge katiten tina kolaborasi lebah ngararawat makam Cut Nyadin sarta kunjungan warga Aceh anu karandapan meh saban bulana. Cocok Nyadin adalah inspiratif untuk bukan hanya untuk Aceh tapi untuk dunia, untuk internasional, untuk Indonesia utamanya, bahwa di zamannya dengan segala keterbatasan masih juga mengumandangkan kemerdekaan dari penjajah Belanda, dan semangat Cut Nyadin akan terus bertumbuh, selalu ada dan menjadi inspiratif untuk semua anak muda di Indonesia. Hari-hari biasa suka ada juga tamu, cuman kalau yang paling banyak itu biasanya Sabtu Minggu, jadi hari libur. Karena beliau itu kan pahlawan nasional, bukan makam keramat atau bukan makam leluhur. Jadi biasanya Sabtu Minggu atau ya seperti ini Hari Pahlawan, hari-hari tertentu. Saestuna bangsa nu gede mangrupa bangsa nu ngahurmat sakumna jasa pahlawana. Kahaat sarta kahurmat warga Aceh ka Cut Nyadin jadi salah saji contoh yang negara Indonesia mangrupa negara jeung bangsa anu gede. Diki Guntara, Bandung TV.